Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sosmed Master. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk verifikasi dua langkah ya di aplikasi Telegram. Nah, di sini sudah saya lihat untuk verifikasi dua langkah ini dalam keadaan mati ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya nanti verifikasi dua langkah ini bisa modenya itu mode hidup gitu ya atau aktif gitu. Karena kalau kita tidak aktifkan verifikasi dua langkah ini, takutnya nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab seperti hacker dan lain-lain ya. Nanti keamanan dari aplikasi Telegram kalian itu tidak terjamin. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya sekarang kalian itu langsung saja buka aplikasi Telegram. Setelah kalian itu membuka aplikasi Telegram kalian, maka klik pada bagian yang ini ya, tiga baris ya. Di sini ada tiga baris. Setelah itu di tiga baris ini cari yang namanya pengaturan ya, silahkan diklik pada bagian pengaturan karena di Telegram ini hanya ini saja menu-menunya ya. Terus setelah itu langsung klik pada bagian yang privasi dan keamanan. Nah, di bagian privasi dan keamanan di situ klik cari di bagian menu keamanan. Di sini untuk keamanan itu ada verifikasi dua langkah. Nah, verifikasi dua langkah ini dalam keadaan mati yang artinya bahwa kalian itu belum mengaktifkan verifikasi dua langkah. Nah, bagaimana caranya? Silahkan diklik saja. Nanti di sini atur kata sandi. Silahkan kalian itu ikuti ya sampai kalian itu atur di sini kata sandi. Saya tidak akan langsung melanjutkan ya, kan? Tetapi kalian itu sudah bisa untuk melanjutkan mengenai ini ya, mengenai cara untuk memverifikasi dua langkah di aplikasi Telegram. Nah, silahkan nanti pastinya akan ada SMS notifikasi yang akan dikirim ke SMS kalian dan silahkan dicek nanti disamakan dengan nomor tersebut. Terus setelah itu sudah dipastikan bahwa nomor verifikasi dua langkah kalian itu akan tersimpan, dan jika sudah tersimpan maka yang ada di sini yang verifikasi dua langkah ini akan hidup ya atau keadaan aktif. Nah, di sini dalam keadaan mati artinya bahwa verifikasi dua langkah di nomor ini itu belum diaktifkan ya, atau di akun Telegram saya itu belum diaktifkan. Nah, jadi untuk teman-teman harus segera diaktifkan, karena kalau tidak nanti keamanan dari dari akun kalian itu tidak terjamin. Nah, sekian dari saya mengenai tutorial bagaimana caranya untuk memverifikasi dua langkah atau bagaimana caranya untuk mengetahui tempat menu dari verifikasi dua langkah di aplikasi Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.